Perang Dunia Ketiga makin nyata. Senior Putin beri sinyal kuat. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menebar ancaman penggunaan nuklir dalam perang dengan Ukraina setelah negara tersebut melakukan serangan balik yang menyebabkan banyak korban tentara Rusia. Putin memperingatkan Barat ini bukanlah gertakan semata, Rusia akan melakukan segala cara untuk melindungi wilayahnya. Ia bahkan menggarisbawahi ancaman nuklir Rusia di mana Moskow memiliki berbagai alat penghancur untuk melindungi negaranya. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa negara kami juga memiliki berbagai alat penghancur untuk melindungi Rusia dan rakyat. Kami pasti akan menggunakan semua cara yang kami miliki, kata Putin dikutip Minggu 25 September. Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengatakan negaranya akan mengirimkan 300 ribu pasukan ke Ukraina. Ini juga mematahkan pandangan bahwa Rusia telah kekurangan pasukan akibat banyaknya kematian militer saat menyerang tetangganya itu. Menurut Shoigu, Rusia memiliki kemampuan mobilisasi yang sangat besar, bahkan dapat memanggil hampir 25 juta orang dengan beberapa pengalaman militer untuk berpartisipasi dalam kegiatan memperkuat negara itu saat perang. Sementara itu, Dmitry Medvedev, ex-presiden Rusia, sebelumnya telah memberikan isyarat bahwa mobilisasi parsial yang diumumkan Putin adalah pintu gerbang menggunakan nuklir. Ia mengatakan setiap senjata di gudang senjata Moskow dapat dipergunakan termasuk nuklir. Rusia telah mengumumkan bahwa tidak hanya kemampuan mobilisasi, tetapi juga setiap senjata Rusia, termasuk senjata strategis dan senjata berdasarkan prinsip baru yang dapat digunakan untuk perlindungan tersebut, kata Medvedev. Rusia cuma butuh 30 menit untuk melenyapkan negara-negara NATO jika terjadi perang nuklir. Rusia memastikan cuma butuh 30 menit melenyapkan negara-negara NATO jika terjadi perang nuklir. Sejauh ini Rusia memimpin dalam jumlah senjata nuklir dibandingkan Amerika Serikat dan China, namun secara diplomasi, Kremlin menyatakan tidak akan menggunakan nuklir, kecuali Rusia benar-benar terancam kedaulatannya. Seorang politisi Rusia, Dmitry Rogozin, mengeluarkan peringatan nuklir Moskow dengan mudah menghancurkan negara-negara NATO. Tapi itu tidak boleh terjadi, karena pertukaran nuklir akan merusak bumi kita, kata Dmitry Rogozin yang menjabat Direktur Jenderal Perusahaan Antariksa Negara Rusia Roscosmos. Menurut Dmitry Rogozin, NATO mengobarkan perang, tapi mereka tidak mengakuinya. Semua sudah jelas permasalahannya. Batalion Nasional Ukraina dan Angkatan Bersenjata Ukraina adalah bahan habis pakai umpan meriam untuk NATO. Mereka hanya operator yang dilatih oleh instruktur NATO yang menekan tuas dan tombol senjata NATO, ujarnya. Dikutip Express, Rogozin menegaskan sekarang adalah perang untuk kebenaran dan hak Rusia untuk hidup sebagai negara tunggal dan mereka merdeka. Dia juga menekankan bahwa mengalahkan Ukraina yang didukung NATO hanya mungkin dilakukan dengan kekuatan militer menurut Rusia. Pada hari Jumat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tidak akan menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Alexei Zaitsev mengatakan kepada wartawan bahwa penggunaan senjata nuklir oleh Rusia tidak berlaku untuk operasi militer khusus di Ukraina. Meskipun demikian, Rusia berbagi bahwa mereka telah meluncurkan uji coba rudal balistik antarbenua Sarmat pada bulan April. Vladimir Putin diperlihatkan di televisi diberitahu oleh militer bahwa rudal telah diluncurkan dari Plesetsk di barat laut dan mengenai sasaran di semenanjung Kamchatka di timur jauh. Amerika Serikat dan sekutunya telah meningkatkan pengumpulan intelijen dan pengawasan atas kekhawatiran bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir di Ukraina, kata seorang pejabat AS kepada Politico. Barat khawatir bahwa tanda-tanda Moskow memutuskan untuk melepaskan yang tidak terpikirkan. Mungkin terlambat, menurut sumber outlet berita yang dikutip dalam sebuah artikel pada hari Selasa 27 September. Peningkatan kegiatan mata-mata terjadi setelah pidato Vladimir Putin seminggu yang lalu di mana ia mengecam beberapa pejabat senior di negara-negara NATO karena menyarankan bahwa penggunaan senjata nuklir terhadap Rusia dibenarkan. Dia menjelaskan bahwa langkah seperti itu tidak akan dibiarkan tanpa jawaban. Mencatat bahwa Rusia memiliki gudang senjata destruktifnya sendiri, berapa di antaranya melampaui rekan-rekan Barat Amerika. Jika integritas teritorial negara kita terancam, kita pasti akan menggunakan semua cara yang kita miliki untuk membela Rusia dan rakyat kita. Itu bukan gertakan, kata Presiden Rusia. Namun kata-kata Putin ditafsirkan oleh politisi dan media di AS dan UE sebagai ancaman terselubung bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir selama konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Kami mengawasinya lebih dekat, kata seorang pejabat pemerintah AS dengan akses ke intelijen tentang kekuatan dan strategi nuklir Moskow kepada Politico. Menurut pejabat itu, tambahan aset intelijen AS dan sekutu di udara, ruang angkasa, dan dunia maya sedang memantau aktivitas Rusia. Barat juga telah meningkatkan ketergantungan pada satelit pencitraan bumi komersial untuk mengawasi unit Rusia di Ukraina yang berpotensi menerima pesanan nuklir dari Moskow. Eksklav Rusia Kaliningrad terjepit di antara Polandia dan Lithuania di pantai Baltik juga telah menarik perhatian yang meningkat dari badan-badan intelijen Barat karena sistem senjata menggunakan penggunaan ganda dan rudal hipersonik yang dikerahkan di sana, kata laporan itu.
Memperoleh pengetahuan sebelumnya tentang serangan nuklir Rusia yang akan segera terjadi bisa jadi sulit. Pejabat itu mengakui itu karena Moskow memiliki sekitar 2 lusin sistem senjata yang dapat mengirimkan hulu ledak konvensional dan nuklir. Penilaian saat ini oleh intelijen Barat adalah bahwa Rusia tidak akan pernah menggunakan senjata nuklir strategis atas kekhawatiran memprovokasi perang nuklir. Habis-habisan dengan NATO, kata sumber itu. Apa yang akan mereka lakukan adalah menggunakan senjata jarak pendek. Mereka memiliki hulu ledak yang kami sebut nuklir mikro. Katanya seraya menambahkan bahwa itu masih merupakan bom besar. Doktrin ini hanya mengizinkan penggunaan senjata nuklir jika senjata semacam itu atau sejenis senjata pemusnah massa lainnya digunakan untuk menargetkan Rusia atau jika negara tersebut menghadapi ancaman eksistensial dari senjata konvensional. Kirim sinyal bahaya, Amerika minta warganya tinggalkan Rusia secepat mungkin sebelumnya. Warga Amerika Serikat di Rusia didesak untuk meninggalkan negara itu sesegera mungkin, kata kedutaan besar AS di Moskow pada Selasa 27 September. Dalam peringatan keamanan, mengutip mobilisasi parsial yang sedang berlangsung, yang diperkenalkan oleh pemerintah Rusia minggu lalu, kedutaan memperingatkan bahwa pihak berwenang Rusia dapat menolak untuk mengakui orang dengan kewarganegaraan ganda Rusia AS, dan dapat menolak akses mereka di bantuan konsuler AS. Ini juga memperingatkan bahwa warga negara ganda dapat dicegah meninggalkan negara itu dan dapat dikenai wajib militer untuk dinas militer. Pesan tersebut merekomendasikan agar warga negara AS membuat pengaturan independen untuk meninggalkan negara itu sesegera mungkin. Mencatat bahwa kemampuan untuk melakukannya menjadi semakin sulit karena pos kepemeriksaan perbatasan penuh sesak dan penerbangan keluar dari Rusia sangat terbatas. Di momen kedutaan juga memperingatkan bahwa pembatasan parah telah mempengaruhi kemampuannya untuk membantu warga AS dan bahwa kondisi di Rusia termasuk pilihan transportasi mungkin tiba-tiba menjadi lebih terbatas.